Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Gopeng. Kebetulannya perkara yang bakal saya jawab ini telah juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Cameron Highland kepada saya sebelum daripada ini. Kementerian telah dan sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi untuk membolehkan rakyat termasuk kawasan-kawasan perkampungan orang asli di seluruh negara menikmati akses kepada perkhidmatan jalur lebar yang lebih menyeluruh. Sehingga Oktober 2020, SKMM telah membangunkan sebanyak 61 menara komunikasi yang memberikan liputan di kawasan perkampungan orang asli, manakala 8 menara masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku pertama tahun 2021. Daripada 8 ini termasuk 2 di Cameron Highland, iaitu di Pos Lemoy dan di Pos Kampung Telimau. Melalui Pelan Jendela Fasa 1, sebanyak 85 menara baru dengan perkhidmatan 4G akan dibina di 136 buah kampung orang asli di seluruh negara dan dijangka mula pelaksanaannya pada suku kedua tahun 2021. Daripada 85 ini, 11 berada di Cameron Highland, 38 di Negeri Pahang, 19 di Perak. Kita akan terus bekerjasama dengan pihak industri dan juga kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempat untuk merancakkan lagi soal penyediaan ini. Terima kasih. Sila, soalan tambahan. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih dengan jawapan daripada Menteri dan usaha berterusan untuk meningkatkan penyampaian internet di komuniti orang asli. Cuma kalau kita lihat, kita sedang dalam pandemik COVID. Digital divide ini, masalah ini diperbesarkan oleh kerana pandemik COVID ini. Jadi, baru saja kita dengar ada yang memenjap pokok, memenjap bumbung yang berkhemah di bukit untuk dapat akses internet. Jadi saya alulukan usaha untuk adakan menara di kawasan-kawasan terpencil. Cuma dari segi pendekatan, sama ada kementerian bersedia untuk mengkaji pendekatan dari segi liputan geografi daripada liputan penduduk. Sebab kalau kira liputan penduduk yang melebihi 95%, tetapi ada mereka yang terpencil, memang mereka tidak akan dapat internet. Jadi kalau ada pendekatan liputan geografi, jadi di mana kita pergi, ke mana kita pergi, kita ada internet access, jadi liputan akan meliputi mereka yang di luar bandar. Jadi sama ada kementerian bersedia untuk mengkaji pendekatan tersebut. Sekian. Ya, Yang Berhormat Menteri, satu minit. Ya, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya faktor-faktor geografi itu sudah diambil kira dalam dalam plan jendela dan beberapa. Lepas saya dan pengerusi SKMM membuat sidang media menyatakan bahawa insiden-insiden seperti contoh yang disebut Mat tadi itu kita terima itu sebagai maklum balas dan kita tidak akan defensif. Malahan kita juga melihat sekiranya ada satu dua pendekatan yang lain seperti contohnya eksperimen dengan izin yang kita gunakan dengan melalui dengan syarikat TNB di Jasin dan satu dua teknologi yang juga perlu kita cari untuk mencari jalan itu. Cuma akhirnya Tuan Yang Dipertua, sebab soalan tadi tentang orang asli, sebutkan juga bahawa antara yang kita sedang secara usahakan ialah melihat sejauh mana penggunaan dan keberkesanan pusat-pusat internet yang ada di kawasan orang asli. Daripada 1,873 pusat internet di bawah SKMM, ni tak masuk yang lain-lain, ada 128 yang meliputi 181 komuniti orang yang kita nilai untuk perbaiki dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.